kabar pekaps pekaps bro broku pekaps pekaps halo pekaps. Halo guys, halo. balik lagi di vlog Mira ya. Iya. Bareng aku Rama dan Giri. Kita dari Mira Rostov. Nah, jadi kali ini kita mau nyobain kuliner Asia ya. Kuliner Asia iya, terkenal di Rostov. Lebih tepatnya Thailand ya. Soalnya kita udah kayak sering banget gitu kalau coba-coba kuliner kayak khas Rusia gitu ya. Kita kan pengen kembali ke jati diri kita gitu, orang Asia asli. Nah, lagian juga menurutku ya, kalau kuliner Rusia itu kurang sih rasanya. Iya, benar. Rasanya kayak kurang bumbu ya, hambar ya, hambar sebagai orang Asia gitu. Lidah Asia itu kita memang butuh rempah-rempah yang kaya. Jadi kita bakalan nyobain gimana sih rasanya restoran Thailand yang ada di Rusia. Pesan apa nih Tiger? Apa ya? Jadi, seperti namanya, di restoran Pad Thai ini menyediakan berbagai menu makanan khas Thailand seperti Tom Yum, Pad Thai, dan Pad Sin yang tersedia dalam varian ayam, babi, dan vegetarian. Jadi buat kalian yang vegetarian, jangan ragu ya guys untuk datang ke sini. Untuk minumannya, di sini tersedia mango shake, jus buah, dan beberapa olahan teh seperti teh ulung dan teh hijau. Masa proses ini itu trio Tom Yum kaki ini sama ustri. Tom Yum yuk. Rasio da wei ya proses Tom Yum yuk kurit sen. Kurit nih. Tom Yum yuk kurit sada. Kurit sada. Ajan black pepper. Pineapple curry kurit sa. Tom Yum kurit sa. Что еще? Пацин с курицей. Азиатские напитки есть, да? Да. Давай, тогда 3-0. Да, 3-0-3. Что еще? Нет, все. Том Ям Ю курица, Black Pepper курица, Pineapple Curry курица, Pad Thai курица, Пацин курица и три напитка. Три напитки, да. Wah, ini anu ya? Minuman yang kita pesan tadi enggak sih? Asam tuh. Tamarin. Guys, ini tamarin lah. Aku senang tamarin. Ya aku benar enggak bisa cuy. Sirsak. Ini ada sirsak. Itu apa? Grape. Iya. Pak, aku enggak bisa, tolong ya. Bilang ganti. Tolonglah. Ganti. Bisa ya, Kak? Pemainnya. Boleh kah bilang ganti? Bilang aja. Datang deh, aku bawa ganti dulu deh. Можно? Можно у меня вкус? Я просто этот тамарин не так. Нет. Да, конечно, понятно. Пойдемте выберем. Пойдемте. Хорошо. А, тут много, да? Ну давай. Банан, давай банан. Давайте. О, спасибо. Bisa dong? Bisa dong. Dapat ini pisang. Banana. Tadaa. Banana. Ini kayaknya lebih drinkable deh. Banana. Ini sih juara. Sirsak ya. Kita lihat aja nanti Pak. Kita lihat aja nanti. Itu satunya grape. Ini banan. Tom Yum. That's this. Tom Yum. Lihat sama biji tak. Oh, spasi bah. Wah, ini dia cuy. Tom Yum. Bilangnya sih ini Tom Yum paling pedes ya. Tom Yum Yuk, Tom Yum Selatan. Basi. Udah lah, tidak tahu dulu. As. Kamu bungkus, bukan bungkus. Lihat dulu dong. Astaga, bawa nasi. Yeah, kita harus bagi orang Indonesia, ya kan? Harus melestarikan budaya kita. Kalau tanpa nasi, nyemil aja Ram ya. Iya, yeah, nyemil aja. Cuman dulu ya. Biasa risa. Cuman dulu. Ya, emang kesor santan cuy. Ya kan, semua. Emang kesor santan? Iya, karena emang santan. Enak sih kuahnya. Tapi ada pedas. Tapi agak ada asam-asamnya dikit. Cuman oke lah. Enak sih, coba enak. Ini apa ya? Ini adanya ayam. Ini ada bawang bombay. Ini ada daun-daun kemangi. Daun jeruk ya. Jeruk, ini ada bon cabe. Bukan bon cabe, jamur. Ini ada apa lagi? Itu ada jamur juga, tomat. Ini ada sedotan. Keren banget.
lain. Ya, coba kita coba dulu ya. Coba ayamnya, coba ayamnya. Coba ayam. Itu ayam bagian apa, Ram? Di bawahnya paha. Kanan apa kiri? Kiri. Lutut atas. Ya Allah. Bagian yang kering. Kenapa? Cuman emang rasanya agak asing. Red. Rasanya agak asing. Karena aku enggak pernah makan tom yum. Tapi enak sih. Dari setengah lah. Masih enak sayur santan, sumpah. Kalau tampilannya gimana, Ram? Tampilannya appetizing, soalnya ini keren. Baru kalian bisa lihat nih. Buat nadahin gitu dia piringnya, karena piringnya bentuknya bulat nih kalau kalian lihat. Tuh, bulat. Jadi dia emang nadahin. Pertamanya aku kira ini kompor, Pak. Maksudnya kan buahnya suka ada apinya gitu kan, biar hangat. Ternyata enggak, zong. Dia enak sih. Nah, sekarang kita cobain kalau pakai nasi ya. Nasi langsung 10. Wah, enak sih. Langsung 10. Naik ya ratingnya, naik. Langsung 10. 9,5 lah. Kalau 10 saya santan. Santan Acil Simpang 3 yang luar biasa. Acil Simpang 3 santannya mana banget. Kok ini ada ada jahenya juga tuh. Mana? Ini apa kuning-kuning ini? Nih, kayaknya sih jahe tuh. Atau gak sih? Kok kayaknya? Jadi hari ini mau pakai tomat, guys. Ini tomat. Di tengahnya jadi jahe ya? Jahe gak sih? Jahe, jahe. Lengkuas. Gak ada jahe, jahe. Oh, berarti dari jahenya itu sih lebih soalnya emang aku tadi kayak ada ngerasa-rasa-rasa. Kayak STMJ gitu. Enak sih. Oke, jadi di sini ada black pepper ya dengan nasi. Dari penampilan sih minus 10. Bilangnya black pepper tapi white semua. Ada hitam-hitamnya. Ada hitam-hitamnya. Jadi di sini ada paprika hijau, ayam, paprika merah sama boleh kah? Paprika kuning juga. Baru ditaburi ini namanya apa sih? Kayak daun bawang ya? Daun bawang. Yang bisa dibakso-bakso itu kan? Ya, untuk kuahnya sendiri itu bukan kuah sih, sausnya sendiri. Lebih ke manis gitu. Untuk black peppernya sendiri kurang terasa. Mungkin karena standar orang sini ya, orang Rusia jadi enggak bisa terlalu pedas. Jadi agak dikurangin gitu porsi black peppernya. Tingkat kepedasannya. Enggak terlalu pedas. Ayamnya empuk, nggak terlalu kering. Baru bumbunya meresap. Oh ya, sama ini ada tambahan sedikit kayak sambal kering, bukan sambal. Bon cabe itu, Pak. Iya, bon cabe. Bon cabe dengan karifan lokal. Ya. Nggak bikin kayak gitu aja sih. Yang spesial dari sini sausnya aja. Enak sausnya. Maksudnya dari 10, dapat 7,5 lah. Sama kayak Tom Yum. Kan Ram. Dancer terus dong, Pak. Malu, Pak. Ya, jadi aku masuk patai. Ini tuh kayak mie kue tiau sih kalau dilihat dari penampilan sih appetizing banget. Ini terus ada ayam, ada sayur-sayurnya juga, ada daun bawang. Terus ada jeruknya. Ada kayak taburan kacang gitu. Ini perban kacang, terus ada juga kayak cabai-cabean, nggak tau lah, pokoknya kayak cabai-cabai sama toge. Tapi itu kayaknya ada terontol kan gitu? Nggak, terontol. Yang makan. Tapi aku nggak senang makan toge, jadi aku pisahkan. Sekarang kita rasain. Bantu sih dulu toge nya. Ah, pas sekali ya Pak. Mie-nya enak sih, kayak kue tiaw di Indo. Tapi kalau lebih rasanya sih lebih enak di Indo. Lebih apa ya? Lebih banyak rasa. Nah, kalau yang ini tuh kayak ya rasanya kurang sih. Cuma untuk makanan Thailand di Rusia mungkin
Oke lah. Terus rating, ayam rating, rating. Belum lah, ayamnya lo belum. Oh iya. Ayam. Enak ayamnya, empuk juga. Terus banyak rasa juga. Oh iya, belum campurin pakai kacang-kacang, gak tau ini apa. Campurin dulu. Atom gitu ya? Gak tau. Atom di parut Pilus Garuda. Pilus Garuda. Oh iya, sama ini juga belum. Supaya ya harus sih lemon supaya biar seger ya. Enggak enak. Yuhu, kita aduk sekarang. Kita rasain lagi setelah diaduk. Apakah rasanya makin enak? Lapar Bim. Lapar ke doyan. Enak. Ada kecut-kecutnya, ya iyalah orang jeruk. Rating. Ratingnya 8 lah. Soalnya rasanya kayak mie kue tiao di Indo. Cuma yang bedanya cuma kurang rasa aja. Sekarang makanan selanjutnya. Ini namanya pad sin. Sama kayak pad thai, cuma bedanya mie-nya itu dia lebih kecil dari pad thai. Kalau pad thai itu mie-nya kayak mie kue tiao. Kalau ini tuh mie-nya kayak mie goreng di pale-pale biasa. Di pale-pale nasi goreng tuh. Tapi lebih kecil juga sih, lebih kecil juga. Yang ada di dalam anunya sih potongan ayam. Potongan ayam, jangan goreng pale-pale goreng. Baru bawang bombay, paprika merah, paprika hijau, sama bon cabe. Kalau dari tampilan sih dibandingkan ya 7 lah, 7. Dibandingkan mie goreng pale-pale 7 lah. Tapi kalau rasa enggak tahu. Dibandingkan nasi goreng mie goreng pale-pale. Kita coba rasanya. Kita bikin konten nih. Ada rasa manisnya, ada rasa pedesnya juga. Sama ada sama gurihnya itu dapat ya. Gurihnya itu dapat. Ini kalau dinilai sih dari 10 berapa? 7,5 lah, 7,5. Nah, jadi ini yang terakhir nih. Pineapple apa ya tadi namanya? Pineapple apple pen. Pineapple curry. Oh iya, pineapple curry. Pineapple curry. Kalau tampilannya sendiri sih bagus banget gitu ya. Ada nanas. Terus di dalam nanas tuh ada ini. Ada nasinya gitu loh, kayak nasi goreng sih, tapi enggak tahu rasanya gimana. Ayo kita cobain. Oh. Makanya kuah tuh gila. Oh iya, di sini kan. Iya, aku lihat. Aku udah senang. Nah, jadi ya di sini ya nasinya gitu. Nasinya ini. Coba kita rasain dulu. Rasanya itu kayak plof sih nasinya. Iya, Pak. Iya, kayak plof. Ada kacang-kacang juga. Terus di sini ada kacang juga nih. Ada kacang. Aneh enggak sih makan nasi pakai kacang? Ada ya? Nanas. Aneh enggak sih makan nasi pakai kacang? Biasa aja sih. Iya, kalau apa biasa sih, aja. Biasa aja. Enak aja sih. Mm-hmm. Kalau kacangnya dihancur kayak gitu enak aja. Kelakuan aja. Terus tadi aku mesennya ini kan sekurit saya sama ayam, tapi ayamnya enggak kelihatan, cuy. Di dalam, bisa jadi di dalam. Gimana ya? Coba balik dulu nanti. Iya. Nah, ini oh ini nih ada ayamnya nih, nemu nih. Kita rasain ayamnya. Ayamnya rasanya ya kayak nasinya sih. Kalau menurutku sendiri daripada ke arah Thailand ini kayaknya makanan Rusia. Tapi nggak apa sih, buat kita aja kok. Kayaknya ini kayaknya banyak sih. Nanasnya juga enak. Ada rasa segar-segarnya gitu. Ada kecut-kecutnya. Mungkin kalau penilaianku dari 1 sampai 10. Makan jahe aku. Dapat 7,5 sih ini. Gitu. Jadi semua di meja udah bersih. Jadi kita udah nyobain
udah makan semua ya. Kita kenyang. Bukan enggak, gua pernah sumpit. Jadi kita juga sudah saling nyobain gitu. Saling mencicipi sama lain. Kita semua sudah tahu tadi makanannya rasanya gimana. Kita bakalan ngurutin ya. Menurut kita masing-masing yang paling enak. Dari yang paling enak sampai yang paling biasa aja. Dari Jerry belum. Aduh, jangan dari aku deh. Nah, dan aku dah. Iya. Ya udah. Kalau dari aku sendiri yang paling kuat rasanya itu pertama pasin. Itu paling terasa rempah-rempahnya baru. Yang kedua itu Tom Yum punyanya Rama. Karena apa ya? Yang lainnya itu mungkin lebih ke asinnya, lebih ke gurihnya kalau Tom Yum. Tadi tanpa dikasih lemon pun sudah kayak cita rasanya udah asam-asam gitu, jadi kayak nambah kesegaran kalau di sana. Jadi kalau misalnya beli makanan di sini menurut wajib sih sama Tom Yum. Harus ada rasa seimbang ya, biar seimbang gitu. Pasal yang ketiga Pad Thai, yang pesan lima itu yang Pad Thai, baru yang aku pesan black pepper. Baru terakhir pineapple. Jadi kalau kamu kira gimana? Kalau ranking menurut kamu? Iya, pertama patsin sih emang enak. Kayaknya yang masuk patsin ini ya, pale-pale jadi. Pakai camping gitu ya. Pakai tas. Yang patsin gede. Pakai koper gede. Emang enak sih rasanya patsin, enggak bohong. Terus yang kedua, sebenarnya yang 2-3 ini antara Tom Yum atau Pad Thai itu bebas sih, menurutku itu sama itu. Tapi ada juara satunya kalau yang habis setelah digabung semuanya ini Pineapple Curry sama Tom Yum sama Pad Sim. Jadi ini Pad Thai. Jadi nasi maut tadi. Kalau di Jogja namanya Magelangan, kalau di Malang namanya Arema. Kalau menurut tadi juga patsin sih. Patsin itu memang kentang apa ya? Memang apa teringat dengan masakan Indonesia. Jadi gurihnya itu enak. Kayaknya palet-paletnya masako deh. Masako kayak tadi maksudnya. Jadi pertama patsin, setuju patsin. Kalau kedua menurutku Pad Thai. Karena memang mie-nya juga minyak kenyal ya. Kenyal kalau tadi kan kesannya gurih, kalau itu lebih kenyal jadi lebih mirip kue tiaw. Tapi enak. Baru pas dia Pad Thai itu lebih lengkap di dalam sotirnya. Iya, ada sotirnya lengkap. Sotirnya lengkap, ada toge, kacang, toge, ada bayam. Iya. Itu nomor 3-nya ya makananku Tom Yum. Keempat ini white pepper, kelima kuah dan alasan sama. Jadi petualang kita kali ini cukup di sini aja nih. Iya. Hari ini. Sampai di sini aja. Kita sudah cukup puas dengan makanan yang kita makan tadi. Restorannya makanannya enak-enak. Tempatnya juga bagus banget. Instagramable banget. Recommended ya buat kalian-kalian yang misalnya kita roastop juga, yang pengen makan makanan ciri khas Asia gitu, atau yang mau ke roastop juga, atau yang mau ke roastop juga bisa boleh juga. Kalau ada rencana mau ke roastop, kalian kayaknya tempat ini wishlist nih, wajib gitu buat ditanya. Masuk di list. Ya, okay. Jadi terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Pantengin keluarga kalian, keluarga kalian juga, ke semuanya, kerabat-kerabat kalian. Pantengin terus Perwira Rusia. Sampai jumpa. Apakah...